Halo sahabat Sengah, dimanapun Anda berada, baru saja saya mendapat informasi dan kiriman video dari teman-teman saya bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat bertempat di depan gerbang lapangan Alun-Alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang telah terjadi penyerangan atau penusukan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Yaitu suami istri yang identitasnya nanti kami informasikan berikutnya, yaitu terhadap Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH atau Menko Polhukam ya. Sementara itu pelaku penusukan itu sudah bisa diidentifikasi, yaitu saudari Fitri Andriana binti Sunarto, ya, kelahiran Brebes 5 Mei 1998, agama Islam, alamat Desa Sitanggai, Kecamatan Karangan, Kabupaten Brebes. Untuk saat ini yang bersangkutan tinggal ngontrak di Kampung Sawah, Desa Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Yang kedua adalah saudara Syahril Alamsyah alias Abu Rara, tempat kelahiran Medan 24 Agustus 1988, Jalan Syahrial 6 nomor 1104 LK Desa Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, keduanya entah apa motifnya tiba-tiba menyerang Pak Wiranto yang pada saat itu dia sedang berkunjung di daerah Pandeglang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk update nanti kami sampaikan video-video berikutnya. Terima kasih.